Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di kawasan Cipete Selatan Cilandak, Jakarta Selatan terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah rumah warga di Jalan Cipete 1, Cilandak, Jakarta Selatan Senin malam. Besarnya api membuat warga sekitar panik. 21 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di dalam rumah. Warga mengaku sempat mencium aroma kabel terbakar sebelum kebakaran terjadi.